Salah satu pengusaha muda sukses asal Kabupaten Pati, Haji Endro Dwi Cahyono ST ini siap maju dalam pemilihan calon anggota legislatif Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 mendatang. Endro menjadi salah satu kandidat kuat dengan daerah pemilihan Dapil 4 yaitu Kabupaten Pati dan Rembang. Di antara 6 calon lainnya, pihaknya merupakan satu-satunya kader PDIP yang berasal dari Pati asli. Dilihat dari visi-misi yang disampaikan olehnya, sosok Endro dinilai mampu mewakili rakyat. Ia ingin memberikan lebih banyak manfaat kepada masyarakat, terutama di wilayah kelahirannya. Untuk itu, Endro berharap masyarakat dapat merestui dan memberi dukungan penuh kepadanya. Sementara itu, Selasa 17 Juli kemarin, PAC PDI Perjuangan Kabupaten Pati yang tergabung dalam dulur Endro, turut mengantar Endro saat pendaftaran di KPU Jawa Tengah menggunakan tronton. Mitrapos.com mengabarkan.